pelajaran mengenai Al-Fatihah. Oke, jadi sekali lagi tentang medsos-medsos itu saya bersyukur, dan Anda menghina Ustadz Abdul Somad kalau Anda membandingkan saya dengan beliau, karena beliau orang yang pintar, orang yang menguasai banyak kitab, beliau orang yang kuliah di Al-Azhar sangat lama, beliau orang yang terpelajar baik secara Islam maupun secara modern ya. Sementara saya kan tidak sekolah, saya tidak pernah lulus dari setiap sekolah yang saya masuki, bahkan tidak pernah keluar baik-baik dari setiap sekolah yang saya masuki. Sehingga Anda jangan menghina Ustadz Nur Somad dan Ustadz siapapun dengan membandingkannya dengan saya, karena saya sama sekali tidak level untuk dibandingkan dengan para scholar dan para cendekiawan atau para apa ya, muta'allimun al-Qur'an wal-hayat ya. Saya tidak bisa dibandingkan karena saya tidak punya kredibilitas ilmu, saya tidak punya keabsahan keagamaan juga. Jadi apapun yang saya omongkan bukan ajaran, cuman teman bicara Anda, teman ngobrol Anda yang insya Allah selalu ketemu karena kita saling mencintai, cuman gitu. Malam ini lumayan, saya agak beberapa ayat sudah saya kutip, jadi agak lumayan. Jadi kalau sekarang saya ini, saya kan sedang dimarah-marahi terus gitu kan. Ada gempa, seru. Ustadz Abdul Somad menolak 100% ajaran Cak Nun, ada gitu ya. Ini yang baru ini saya baca tadi aja. Ya Allah, ya Rabbi ya Karim. Ini sebelum saya nerusin antum ini saya terlanjur ngomongin. Jadi saya tuh bersyukur sekali atas IT ya, atas medsos-medsos itu, atas tayangan video-video itu. Semakin sukar mencari uang, semakin sukar memelihara kehidupan, semakin tidak mudah mendapatkan uang hak ulang, uang halal, sehingga segala macam cara dilakukan untuk mendapatkan nafkah. Ya, sampai-sampai saya bersyukur karena saya berjasa kepada banyak orang yang memviral-viralkan saya untuk diadu domba dengan ustadz-ustadz yang lain. Dan saya mensyukuri itu karena saya menjadi faktor produktif untuk menambah nafkahnya yang bersangkutan. Saya senang. Dan saya doakan mudah-mudahan lambat atau cepat Allah akan memberimu kesibukan dan pekerjaan yang lebih halal, yang lebih mengamankan semua orang ya. Dan saya berkurang kerepotan saya, karena kepada semua orang yang jahat kepada saya, reaksi saya adalah memohonkan ampun dari Allah SWT kepada yang menjahati saya. Sehingga semakin banyak yang jahat kepada saya, kan saya semakin banyak doanya. Dan itu kadang repot kan gitu. Jadi saya senang. Cuman teman-teman harus cerdas bahwa saya tidak punya ajaran. Anda tahu ini KC, ini bukan pengajian. Ini KC, ini bukan tausiah, bukan mauidhoh hasanah. Ya, isinya boleh ada unsur pengajian, ada, tetapi forum ini bukan forum sebagaimana yang selama ini dikenal sebagai pengajian-pengajian. Jadi di sini tidak ada, ya di sini ngomong-ngomong aja. Tidak ada kiainya, tidak ada pancernya, tidak ada mursyidnya, tidak ada ulamanya, dan saya sama sekali bukan itu semua. Jadi kalau saya disebut punya ajaran, itu kan menghina kata ajaran itu sendiri, karena ajaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Even bahkan Rasulullah pun tidak punya ajaran menurut saya. Karena tidak ada yang dari Rasulullah ke kita yang tidak berasal dari Allah. Jadi semuanya pasti dari Allah. Oleh karena itu nanti di awal saya ingin kita mengulang kembali pelajaran mengenai Al-Fatihah. Oke, jadi sekali lagi tentang medsos-medsos itu saya bersyukur, dan Anda menghina Ustadz Abdul Somad kalau Anda membandingkan saya dengan beliau, karena beliau orang yang pintar, orang yang menguasai banyak kitab, beliau orang yang kuliah di Al-Azhar sangat lama, beliau orang yang terpelajar baik secara Islam maupun secara modern ya. Sementara saya kan tidak sekolah, saya tidak pernah lulus dari setiap sekolah yang saya masuki, bahkan tidak pernah keluar baik-baik dari setiap sekolah yang saya masuki. Sehingga Anda jangan menghina Ustadz Nur Somad dan Ustadz siapapun dengan membandingkannya dengan saya, karena saya sama sekali tidak level untuk dibandingkan dengan para
scholar dan para cendekiawan atau para apa ya, muta'allimun Al-Qur'an wal hayat ya, saya tidak bisa dibandingkan karena saya tidak punya kredibilitas ilmu, saya tidak punya keabsahan keagamaan juga. Jadi apapun yang saya omongkan bukan ajaran, cuman teman bicara Anda, teman ngobrol Anda yang insya Allah selalu ketemu karena kita saling mencintai, cuman gitu toh. Tapi kalau disebut pengajian dan ini ajaran lah, jangan menghina Ustaz Abdul Somad, jangan menghina kata ajaran, jangan menghina Allah karena hanya Allah yang punya ajaran. Dan gitu. Gimana? Alamal insana malam ya'lam. Bukan Muhammad alamal insana malam, dari Allah alamal insana malam ya'lam. Muhammad pun diajari oleh Allah. Tidak ada daun berkembang menjadi hijau karena tidak berasal dari Allah. Dan tidak ada seorang nabi, rasul, atau habib, atau siapapun yang bisa mengumumkan sesuatu kecuali dia berasal dari Allah. Jadi kalau mau ngomong serius, ajaran itu harus dan pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Cuman lewat Rasulullah luar biasa banyak, lewat Nabi Ibrahim luar biasa mendalam, lewat Nabi Musa luar biasa gagah, dan lewat Ustaz Mustafa luar biasa lucu. Begitu. Jadi teman-teman sekalian, tolong Anda juga jangan marah dengan itu semua, dan kalau memang masih susah cari kerjaan enggak apa-apa. Jadi saya diadu domba lagi atau dipotong-potong omongan saya, dicari yang kira-kira cocok untuk menghantam lawannya dan seterusnya, enggak apa-apa. Saya tidak ada waktu untuk mengurusi dan membenci orang yang saya benci, yang membenci saya, karena saya sangat sibuk untuk mencintai orang yang mencintai saya. Gitu.